Unggahan Syahrini bersama Reno Barak di Instagram pribadinya kembali menjadi sorotan setelah harga tas yang dikenakan terungkap. Namun netizen menanggapinya dengan kocak. Kata kunci 1,9M mendadak jadi salah satu tren Twitter Indonesia hingga Sabtu 30 November 2019. Kata 1,9M tersebut rupanya berhubungan dengan harga tas yang dipamerkan Syahrini dalam sebuah foto unggahannya di Instagram bareng sang suami, Reno Barak. Akun Twitter @saras yang awalnya mengawali pembicaraan ini. Tas dengan tipe New B30 Hilamalaya PHW Stem X 2016 itu disebutkan dalam sebuah akun Instagram dibeli dengan harga 1,9 miliar. 1,9M dipakai beli Moma Maru, dapat 16.667 pak, tulis akun @saras pada Jumat 29 November. Itu juga masih sisa 900 juta keburu masuk UGD yang begging. Warganet pun tak mau kalah dengan mengungkapkan keinginan dengan uang 1,9 miliar rupiah. Pembicaraan soal 1,9 miliar telah mencapai lebih dari 16.000 cuitan Twitter dengan reaksi kocak. Uang 1,9 miliar dibelikan martabak manis, pandan coklat, keju susu yang besar yang harganya 35.000 dapat 54.285 bungkus. Sehari dimakan satu bungkus sekali, maka baru bisa habis 148 tahun. Komentar akun @ngebutmaut. 1,9M bisa beli permen kaki 300 juta bungkus, sandal swallow 2 juta pasang, gelang power balance 19.000 biji, dan pensil inul 190.000 pak, sahut akun @anaswais. Sementara akun yang lain mengomentari, 1,9M bisa buat beli kebahagiaan gak? Tulis akun @abdurrahmansu1. Sementara akun alfando07 berkomentar, 1,9M buat beli es marimas bisa buat berenang se-ASEAN. 1,9M dibuat beli helm bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Komentar akun @willofthreet7. Dikutip dari wowkeren.com. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.